Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم الحمد لله sebelum daripada kita menyambungkan jawab daripada soalan yang telah dibentangkan itu, lebih dulu supaya kita ingatkan bahawa kita ini tidak asing lagi daripada segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang telah kurnia, dan kita dapat merasai segala nikmat Allah berbagai-bagai bentuk dan segala bagai rasa. Apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mesti kita syukur.
La budda minhu, tak dapat tidak, tak boleh terasing, tak boleh terkaya kita darinya. Maka di antara bagai syukur kita kehadap kepada nikmatnya itu ialah ini satu bagai daripada kita ambil bahagian untuk mengertikan segala ilmu pengetahuan yang diperintah kepada kita supaya kita tahu, apalagi khusus dalam ilmu usuluddin merupakan asas agama. Setahu kitanya mesti kena tahu dalam berbentuk yakin, tak memadai dan tak mencukupi secara zon, apalagi dalam usulul aqaid yang telah ijma' oleh segala ulama, khusus ulama al-sunnah wal jamaah radhiyallahu taala anhum, yang telah ditausiah dipesankan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Demikianlah dalam bentuk soalan yang tersebut tadi hubung kait dengan aqaid pegangan, tetapi itu bukan daripada usulul aqaid. Ini setengah daripada furu'ul aqaid. Ini merupakan cabang, cawangan, bukan merupakan usul pokok asas. Sebab itulah khilaf di kalangan sama-sama ulama kita ahli sunnah wal jamaah tentang menjawabkan soalan itu tadi. Sebagaimana soal tadi, apa dia dari awal soalannya, apakah awal-awal makhluk yang dimenjadikan oleh Allah? Tapi soal tadi bukan di situ. Kemudian daripada itu, kita kembali kepada awal sebelum daripada itu, apakah awal makhluk yang telah dimenjadikan oleh Allah? Maka semua perkara itu bukan semata-mata kita mari dengan fikir. Hanya itu dipanggil terhenti di atas sama'i. Yani terhenti di atas dengar daripada Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'annya yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membacanya ke atas umat yang semasa itu turun menurun sampai menyampai kepada zaman kita, sekalipun kita di akhir zaman ini dapat juga kita mengamalkan dengan baca Al-Qur'an, dan dapat juga kita ambil perhatian dan pengertian darinya yang telah ditakrir diurai oleh warasatul anbiya, iaitu para ulama rahimahumullahu taala. Jadi soal yang kita bentangkan tadi, apakah awal makhluk yang dimenjadikan oleh Allah, jawabnya khilaf di kalangan ulama. Itu panggil furu'ul aqaid. Kalau hak usul aqaid dia ijma'. Jadi faedahnya apabila khilaf ulama yang muktabar, maka ini yang paling kelonggaran bagi kita. Sekiranya kalau kita jawab tak tahu pun tidak salah. Itu ini yang paling faedah apabila ulama itu berkhilaf, kita ada kelonggaran. Itu maknanya ikhtilafu ummati rahmah tu. Berkhilaf umatku, yakni ulama di kalangan umatku, apabila mereka berkhilaf, terutama ulama mujtahidun, ialah rahmat bagi umat. Kita orang awam rahmat. Mana di antara rahmat? Apakah makhluk yang telah dijadikan yang paling dahulu sekali? Kita jawab tak tahu, tak salah. Tapi kalaulah usulul aqaid hak telah diijma' oleh Allah, kita jawab dengan tak tahu tak lepas. Kalau disoal Tuhan ada ke tiada, ada ke tak ada, kita jawab tak tahu. Ini tak boleh. Jawab tak tahu tak boleh. Nak jawab dengan begini lagi tak boleh. Barangkali ada. Tak boleh lagi. Barangkali ini lizzani panggil. Waham je. Waham je ada. Boleh jadi tak ada pun. Barangkali ada. Tak lepas lagi. Zan saya ada. Kalau tak ada pun boleh jadi. Ini pun tak boleh lagi dia panggil zan.
dia kena yakin. Ah, itu. Apa lagi jawab tak tahu, apa lagi engkau tak ada Tuhan. Itu lagi teruk. Itu usulul aqaid yang mujma' alaih. Waktu mesti. Baik, setelah kita yakin kata adanya Tuhan, kalau disoal lagi, ada Tuhan itu adakah baru adanya? Kos dia adanya. Ah, itu pun mesti yakin juga sedia. Bukan baru. Nah. Kemudian setelah kita yakin adanya sedianya, berapa Tuhan? Kena yakin juga. So, tak terima berbilang sama sekali. Kemudian iringi pula dengan apakah dalil yang menunjuk? Itu dalil akli, dalil nakli. Itu nak misal dan nak contoh bahawa usulul aqaid yang telah diijmak tak boleh kita nak tak tahu, tak boleh. Barangkali pun tak boleh. Zan saya iya, tapi boleh jadi tidak pun tak boleh. Kena yakin dan memutus. Dia panggil ma'rifah al-jazmul mutabi' lil-waqi' an dalil. Tapi kalau aqaid juga, tapi porong. Macam tadi, apakah awal makhluk yang telah dimenjadikan oleh Allah? Kalau kita agak awal jawab, saya tak tahu. Ini orang panggil tak apa. Sebab ulama sendiri pun duk berkhilaf. Ini masalah. Itu kata ikhtilaf mereka rahmat kita, kita agak awal. Ini sebab ada ulama ni, yang panggil nikmat. Mereka sendiri berkhilaf antara apakah awal dijadikan? Kata ahli al-haqiqah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ahli al-haqiqah dia sifatkan wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Tu selawat salam jadi ucap oleh Syekh Al-Barzandi semasa dia nak memulai kitab sejarah dia. Ya, kita masyhur dengan kitab Al-Barzandi. Kemudian kita tukar daripada Injil jadi Ngo, panggil Berzangi. Berzangi. Asal Berzanji. Ya, kalau tulis hejaan Jawi, hejaan Rumi pun NG tak jadi Ngo. Jadi Ngo tak? Dia tulisan N patut capung dengan G. Jadi apa? Tak jadi Ngo. Macam nak tulis sepanjang. Tulis macam mana? Di belakang sekali A, N, G. Nah, baru jadi jam menyengong kan? Tu maka, beratulah Berzanji. Asal nama tempat dia. Berzanji. Maka kita jadi Melayu Berzangi. Berzangi. Itu asal. Jadi Al-Berzanji, dia tulis kita. Sebelum pada dia nak tulis, dia mulai dengan Bismillah. Selawat salam. Kalau kita nak ucap ni lah, nak ketebah, nak apa kan, mulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, selawat salam. Ingat dia kata, Abtadi'ul imla bismillahil aliyah, mustadirun faidul barakat. Dia minta limpah daripada Allah akan keberkatan. Dia yang nak tulis. Maka ternyata permintaan Syekh Al-Barzanji kelimpah kunia dari Allah, ternyata kata makbul permintaan dia. Contoh kata makbul, tengok di serata-rata dalam Asia kita ni membaca kitab Al-Barzandi. Bila buat maulidin Nabi SAW, selalu ambil kitab Al-Barzandi. Dengan siapa dihalang, dihukum dengan bida'ah, dengan apa lagi hebat. Kau kata bida'ah, kau lagi hebat baca. Ini ternyata kata kitab dia ini dimakbul oleh Allah. Kan dia tu talian berkenaan daripada Ahli Bait Sayyid Ja'far. Kitab dia menyatakan sejarah. Mula catatkan apa dia nasab keturunan, cerita hab, ranuk, hab, apa sejarah sampai kepada akhir. Itu kitab Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzandi. Maka dalam selawat dia, lepas pada dia kata Abtadi'ul imla wa usanni bihamdi, dia mulai dengan puji. Maka dia selawat salam dengan kata wa usalli wa usallimu, dan aku ucap selawat dan aku ucap salam. Maknanya aku doa semoga Allah menurunkan rahmat dan sejahtera serta ta'zim atas siapa? Ala nu. Nu ini siapa? Asal arti pada lughah nu cahaya. Cahaya lampu, cahaya matahari. Cahaya macam-macam cahaya tak asal nu.
Ini salah satu daripada nuh nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok kita dah kata anta nurun fawqa nuri. Nah, dalam selangi selawat kita tu. Anta syamsun anta badrun. Antara kita kata anta nurun fawqa nuri. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan nur cahaya. Ala fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Segala cahaya yang terang menerang, engkau cahaya di atas segala cahaya. Dengan siapa bila kelahiran cahaya engkau, lenyap cahaya-cahaya yang lain. Kita dah kata asyraqal badru, keluar bulan Badar penuh penang. Apabila lahirnya Badar, fakhtafat minhu, maka hilang lenyaplah dari kerana isyraq Badar itu oleh segala al-buduru, segala cahaya-cahaya bintang yang lain semua hilang. Bila kita mengaji itu apa tu? Ini mentasbih membandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat matahari lahir hilang cahaya bulan. Masa bulan tu malam 14 hilang cahaya bintang. Itu perbandingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun mengatakan qad ja'akum nurun. Semuanya telah datang akan kamu oleh nur. Siapa nur? Ditafsirkan oleh ulama nur tafsir satu Quran, satu tafsir lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu boleh kita campur Muhammad nur. Muhammad nur. Nabi Muhammad nur. Tapi kalau boleh kat orang petani panggil makna. Makna Muhammad ambil mat saja campur makna. Nama apa? Makna. Apa makna? Muhammad nur. Itu dia salah satu nama lakab dia nur. Muhammad nur. Maka dalam selawat Syekh Barzanji tadi dia kata, aku ucap selawat salam ke atas nur. Nur mana? Al-mausufi, yang disifatkan nur itu dengan bitaqaddumi wal awwaliyah, disifatkan dengan terdulu dan permulaan. Maknanya nak nyata kata awal-awal makhluk dijadikan an-nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ruh yang dijadikan dulu sebelum pada yang lain, ruh yang bercahaya an-nur, itulah al-mausuf yang disifatkan bitaqaddum, dengan terdulu, terdulu di atas yang lain. Wal awwaliyah, permulaan sebelum dijadikan yang lain, dialah mula dijadikan oleh Allah an-nur. Itu banyak al-hakikah di situ. Kamar dia ada khilaf antara kata aras, macam kata arah awal dijadikan, ada kata khalang awal dijadikan, macam-macam pula lain pada tu. Dijawab ke ulama yang tu semua khilaf yang ni selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dulu, yang lain tu kemudian. Pastu dia khilaf kata arah dulu, nasbahnya kemudian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggil ibtida idhofi namanya. Supaya kita begini, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tu permulaan hakiki. Manakala yang kedua, mula pula kali yang kedua alhamdulillahirabbil alamin, ibtida juga panggil, tapi ibtida idhofi. Nisbah dengan selawat dia salam, dia dulu. Tapi nisbah dengan bismillah, dia kemudian. Sebab tu lalang Barzanji kata abtadi'ul imla bismillahil aliyah, syarah pada bismillah. Pada kata wa usanni bihamdi, aku mulai kali yang kedua dengan puji, syarah pada alhamdulillah. Lepas baru selawat. Maka kalau kita bercakap bismillah awal sekali, permulaan hakiki. Alhamdulillah permulaan juga, permulaan idhafi. Ini sebuah dengan selawat salam, dia awal. Dia panggil ibtidak idhafi. Demikianlah. Baik. Maka kalau kita nak berlaku, apabila khilaf macam kata-kata awal tadilah. Apabila kita berlaku atas mana-mana kaum yang mengatakan sama ada nur awal dijadikan ataupun aras awal dijadikan dan lain-lain kaum. Tepat nak soalnya masuk dengan soal yang dibetulkan tadi. Setelah Allah menjadikan awal makhluk tadi sama ada nur atau lain, soalnya apakah tempatnya begitu?
Sebab kita maklumkan bahawa ini makhluk kan, yang kena jadi. Bila sebut makhluk, kita artikan yang kena jadi ataupun yang kena menjadikan, ataupun dikatakan yang dimenjadikan. Lepas tu kita nak ambil pengertian perkataan jadi. Faham? Bila sebut kata makhluk ni yang kena jadi ataupun yang dimenjadikan. Bila kata menjadi, kita nak faham makna jadi. Jadi-jadi itu apa makna jadi? Bila kata jadi, yang kena jadi, faham macam mana yang kena jadi? Dah. Yang kena jadi, fahamnya baru ke sedia? Fahamnya, fahamnya baru. Jawab, fahamnya baru. Sebab perkataan kena jadi bermaknanya daripada tiada kepada ada, daripada tak ada kepada ada. Tu panggil jadi. Tu bahas satu-satu dulu. Itu sebab kita hukumkan segala makhluk ini hukumnya baharu. Sebab itulah pula ulama kita Islam mengatakan siapa berpegang i'tiqad kepercayaan bahawa ada di antara makhluk itu yang sedianya yang tidak ada mula, hukumnya kufur. Sebab bila i'tiqad kata makhluk yang sedia, lagi pula berlawanan perkataan makhluk yang kena jadi. Faham, daripada yang kena jadi arti dari tak ada kepada ada. Mana nak kata sedia? Sedia makna la awwala lahu. Qadim ma la awwala lahu, barang yang tidak ada permulaan. Kalau gitu sedia dengan mana barang yang tidak ada permulaan, tak lain tak bukan malaikat, hanya Allah jua. Itulah ayat kata huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu baik namanya Allah al awwal, yang awal. Makna yang qadim, yang sedia, yang tidak ada mula baginya. Tidak lain malaikat hanya Allah. Yang lain daripada Allah semuanya makhluk dia. Makhluk dia. Apa arti makhluk dia? Segala yang telah dijadikan oleh dia. Bermakna semua makhluk, sama ada alam sebelah atas, dia panggil alam ulwi, tetap daripada aras yang tertinggi sekali, aras turun kepada bawah, hatta tahtis sara, patah bawah mintuung je lagi. Semua itu panggil makhluk. Dan juga sama ada makhluk tu alam dunia ini yang kita sedang berada ini, dan alam barzah yang saudara kita sudah menuju ke sana, dipanggil alam barzah sempadan antara alam dunia sementara ke alam akhirat. Kerana akhirat jumhur mulai dari tiup sangkakala, ada kata yang pertama, ada kata akhirat mulai daripada tiup sangkakala yang kedua. Ala kulliha, saudara kita sudah meninggal dunia ini, duduk di alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Buat sementara duduk di sempadan. Tunggu nanti puak kami ni, puak kita yang masih berada ni, dan generasi belakang berapa lapisan lagi ni akan ada daripada anak cucu Adam selagi tak habis. Begitulah. Hilam gati lahir sampai tahap yang terakhir, yang ajalim musamma, yang telah ditetap oleh Allah Ta'ala, ditiupkan sang kekala pertama, mana yang ada semasa itu habis serentak sama sekali, sama ada manusianya, jinnya, para malaikatnya dan binatang-binatangnya, semua yang kullu nafsi zaiqatul maut. Malaikat mereka Allah kecuali tak mati dengan tiup itu. Antara Israfil yang meniup sendiri tak mati lagi dengan tiup itu, hanya mati juga selepas. Jibril, Mikail, Israel, antara mereka hak diistisna daripada mati dengan tiup. Tapi selepas pada tiup, ia mati juga. Atau habis. Habis mati. Itulah baru habis alam dunia.
Ya. Ha, masing-masing sepadan. Tapi orang mati hak akhir duduk di sepadan tak lama. Namun dia mati akhir. Seperti kita kata yang pergi dulu, kena duduk tunggu. Pergi dulu tunggu di sepadan. Pergi dulu tunggu sepadan. Nanti sampai semua baru boleh hijrah berakal. Maka hak yang ni, tunggu lama lah. Siapa dulu tu. Hak yang kita baru siapa? Nah, ke dia ni. Hak akhir sekali mati, sampai mati. Lepas tu duduk 40 tahun antara sang kekala yang kedua. Tiup bakit semula. Ha, tak lama lah mati akhir. Ala kulliha nak menyatakan hak pindah alam dunia duduk di alam barzah. Selepas tu bawa alam akhirat. Tempat naknya semua masuk dalam makhluk Allah. Kan? Ha, semua tu masuk dalam yang kena jadi. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ada makhluk, ada alam yang apa dia qadir. Seperti setengah pahaman falsafah. Dia panggil sirzimatan qalilah. Mereka mengatakan alam sedia. Bermakna bila alam sedia, sedia dalam arti tidak ada mula. Bermakna pada maknanya menafikan Tuhan yang menjadi. Maka orang i'tikad menafi sanad yang menjadi kukuh. Ha, sebab tu kalau kita mengaji bahagia sain, mengaji bahagia apa, tutup falsafah dah ajar tu. Kita mengaji, kita mengaji nak ambil ilmu. Nak ambil madah. Dalam pengajian, bila periksa, jawab turut cara ilmu tu je. Tapi, akidah kita kena jaga sama. Kalau kita jadi cikgu, mengajar bahagian tu. Kita mengajar, kita wajar falsafah. Ingat, kita kena awasi sama. Kena jaga, tambih sama. Ha? Ini adalah bukan pegangan Islam. Ini pegangan yang salah. Tak mengapa kita mengaji supaya nak jaga. Ini pegangan yang salah, bukan Islam. Ha, pegangan kita Islam, semua alam ada Tuhan yang menjadikan. Ha, itu dia. Ha, bila dikata langit ni bahasa dia tak bahasa, kena jawab turut dia. Bila tubik kertas periksa kita jawab anak. Jawab kata Allah yang jadi. Ya tu periksa tu tak lulus lah. Ya, jawab turut dia. Tapi ingat akidah kita tetap. Nah, kalau tidak ke tanggal iman lah. Itulah akidah kita. Masa dia kata dengan aku baca semua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji-puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mengadakan. Bila kata Tuhan yang mengada, arti kita baru ada. Tuhan yang menjadi, arti kita kena jadi. Kan? Apabila kena jadi, apa awal dia jadi? Atas kata nut baik, arah baik. Ketika dijadikan, manakah tempatnya? Atas kata jirim mengambil tempat. Nah, itu soal tadi tu. Jawab dia, tempat itu terbagi kepada dua pengertian tempat. Satu dipanggilkan tempat dengan mana as-sathu al-mani'u anis-suku. Ni macam saya ni duduk atas kerusi ni. Maka tempat dengan makna, tempat dengan mana as-sathul al-bangi kata tempat makan hisi dia panggil. Jadi kerusi. Nah, ha, kita semua hadirin semua duduk atas seming, atas lantai seming katakanlah. Ha, maka semuanya panggil tempat. Tempat apa? Tempat dengan mana al-sathul mani'u, tempat dengan mana sutuh yang menegah menahan kita dari terhapas ke bawah. Ini tempat hissi yang panggil. Satu lagi tempat dengan mana haid. Ha, haid tu waktu tempat tu dia panggil farau mauhum. Ha, tu masalah adami. Ni macam kita tengok ni daripada semi ke sutuh ke bumbung. Ini panggil apa ni? Antara ini ada apa pada pandangan mata? Dari tiang ke tiang, ada apa dalam pandangan mata? Jawab, tak ada. Yakni pada pandangan zuhir mata, tak ada. Bila tak ada sesuatu, kelimah Melayu panggil apa? Tak ada sesuatu panggil apa? Panggil? Panggil apa? Kosong. Kosong. Kalau orang petani juga panggil apa? Ruang.
Lepas tu lahjah petani panggil, naik mari luar lagi ni. Orang petani kata. Macam Kelantan lah. Luar lagi ni, naik luar lagi ni. Luar lagi ni. Apa luar? Kosong. Apa kosong? Tak ada apa ni. Yakni pada pandangan zahir mata oleh kerana kita tak nampak satu bagai jirim jisim latif, kita tak nampak. Apa jirim kasih jirim yang latif? Jirim angin. Tengok dia tepuh kita ni, tak sentuh kita ni. Bila dipasang kipas ni, tak sentuh. Maknanya angin jirim jisim macam kita. Kita jirim jisim, angin juga jirim jisim. Tapi berbezanya kita ini jirim jisim yang kasif. Adapun angin itu jirim jisim yang latif panggil. Ada yang ulama memberi istilah, memberi istilah, memberi perbezaan supaya kita mengaji tajwid. Ikhfa ada terbahagi juga kepada dua kan. Bila itlaq ikhfa, muradnya ikhfa hakiki. Ada satu ikhfa lagi, ikhfa apa panggil? Syafawi. Ada kita mengaji istilah, kita pandai sebut. Demikian orang mengaji usuluddin, istilah-istilah ulama letak istilah supaya senang kita faham. Tapi kalau tak mengaji tajwid, apa ikhfa? Tak tahu di ikhfa tu lagi dah. Apa nak beza ikhfa hakiki syafawi? Apa ikhfa? Situ lagi dia tanya. Tapi kalau orang biasa mengaji tajwid, apalagi kebanyakan kita suka mengaji tajwid sampai pandai ikhfa. Bila itlak ikhfa, kenapa hukum nun mati? Bila itlak satu ikhfa lagi, dia kena kait. Tak boleh itlak ikhfa saja. Kena kata ikhfa syafawi. Kan? Waktu hukum mi mati. Kan? Hukum mi mati. Bila bertemu dengan bab, panggil ikhfa syafawi. Nah, bila hukum nun mati, boleh itlak ikhfa. Tapi bila kait ikhfa hakiki, ni ikhfa syafawi. Demikian kita ini jirim lagi jisim. Sama juga angin, air, asap, jirim lagi jisim. Tetapi berbezanya jirim jisim yang latif atau angin. Adapun kita ini jirim jisim yang kasif, itu beza. Baik, apabila sebut perkataan jirim seperti ngaji, apabila sebut ikhfa, apa ikhfa? Kaedah nak ulama dhabit ni. Tiap-tiap nu mati atau tiap-tiap mi mati. Kan? Itu dia masalah. Ini pun bila kata jirim. Apa jirim? Setiap makhluk. Apa kata makhluk tadi? Ataupun alam tadi. Yang adanya bertempat. Itu bila kata jirim. Setiap yang ada, yang bertempat. Secara bawa diri sendiri. Itu ulama beritarif. Ma tahayyaza binafsihi. Barang yang ada yang bertempat dengan cara sendiri. Maka kita masuk dalam tarikh jirim. Kemudian jirim tadi ada kala yang terima bahagi, ada kala yang tak terima bahagi. Yang terima bahagi panggil jisim. Macam tubuh kita ni terima bahagi sekira-kira kau nak kerak, nak belah kan? Orang dikena belah kepala. Tengok. Dia kena kerak, dia kena semelak, kutub. Jadi dua. Dia panggil jirim yang terima bahagi ini. Istilah panggil lagi jisim. Jirim lagi jisim. Kemudian ada satu pula jirim yang tak terima bahagi. Itu panggil jirim firi. Seperti apa? Dia panggil apa tu? Bahagian kecil-kecil. Sejuzuk, sejuzuk, sejuzuk. Macam debu, debu. Tepung. Tepung yang begitu halusnya. Bila kita siup, dia bersambung. Tiap-tiap satu dia panggil jirim firik. Jirim firik. Sampai kita sebut berhamburan, bertaburan. Sampai kita tak nampak lah. Jadi satu-satu. Masa dia duduk berimpung, kita nampak. Bertambung. Boleh kita sukat, secupa. Boleh kita timbang. Tapi dia buat. Ataupun lepas dia kipas. Itu jirim firik. Sehingga kita tak nampak dengan. Apabila tepung yang berdebu tadi, kita ambil campur dengan air, uli, kambar, kambar, maka jadi bertokoh. Jirim lagi jisim yang kasif. Jirim kasif.
Itu dia. Maka angin ni jiran jisim, latif, halus sangat sampai tak nampak dengan pandangan mata yang pada walid. Tidak nafi ke ahli kasyah nampak. Maka oleh kerana pandangan kita tengok. Oleh kerana kita pandang tak nampak dengan mata kasar, maka itulah dia pengen kata kosong. Kosong. Kosong sebenar kau kosong? Bukan sebenar kosong. Sebenar tak kosong. Sebenarnya penuh. Yang dikata kosong, waham kita saja. Sebab tu ulama memberi istilah kata farau mauhum. Nah, farau mauhum. Nah, tengok di antara bumi. Barang antara langit dan bumi. Hak kita nampak dengan mata pokok, bukit bukau, gunung ganang. Hak kita nampak dengan mata. Bila kita lenggak ke atas, kalau sekiranya kebetulan tidak ada awan pada hari itu, tak ada, kosong rasanya, kosong. Tapi bila terlengok, ada awan. Ha, nampak awan, kita nampak. Sekiranya tak ada awan, nampaknya kosong. Kan? Kosong. Kosong pada waham sengkau kita kata kosong. Walhal yang sebenarnya dipenuhi dengan jirin angin. Maka semasa Allah Ta'ala menjadikan nuk mula-mula pertama sekali. Mana tempat? Tempat dengan makna kosong. Dia nak kodar. Kodar besar dia macam mana? Dia nak kosong kodar tu. Tu panggil tempat hai nama. Maka tempat dengan makna kosong itu dia panggil adamiyun. Bukan wujudiyun, tak seperti tempat makna ni. Tempat makna satuh. Satuh dia boleh menahan daripada jatuh. Ini tempat hissi. Ini makan hissi. Ada pun makan dengan mana tempat kosong, itu dia panggil adami. Nah, tak tahu. Maka apa tempatnya? Tempat dengan mana? Qadar. Allah Ta'ala menjadikan suatu qadar besar mana. Itulah yang nak tempat, yang nak ke kosong. Ada pun tempat dengan mana menahan pada jatuh, tak ada lagi. Yang lain muka satu je baru. Itu masalah. Kalau kita nak contoh lebih kurangnya, misal kita ada sebatang tubuh, rumah tempat kediaman kita belum ada. Macam tu. Katanya duduk mana sekarang? Rumah ada? Oh, saya tak ada lagi rumah. Tu apa? Tempat hak bahasa tu tak ada lagi. Ada pun tempat dengan mana kosong, selalu kita ke mana-mana pun kosong kita nak. Sebab kalau tak kosong, tak boleh kita nak pergi. Tengok, kita kata kereta tu berjujur, sirah, duk jadi jam. Sebab apa tak boleh nak pergi? Sebab tidak ada kosong, dia teluh untuk dia. Itu dia. Sebab tidak ada kosong, jadi tu duduk. Bergerak sikit, ham sikit. Gerak sikit-sikit. Sebab apa tak pergi? Tak ada kosong untuk dia nak pergi. Sebab tu, bila celah luang sikit, peruk selit je selalu. Tu nak tempat mana kosong. Kosong untuk kodar dia. Kalau ada kosong tapi tak mampu kodar dia, tak boleh nak selit. Tengok jirim motor dia selit, seruk 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 seruk. Tengok suka kereta duduk gitu, motor mai seruk seruk seruk, kona. Dia boleh pasal dia nak ke kosong kodar dia. Kodar motor boleh lagi. Sebab tu banyak yang pakai motor kat bandar kan, yang mudah lagi. Kereta kecil mudah pada kereta besar. Motor lagi mudah, berjalan kaki lagi mudah. Kalau kereta rapat, kan naik atas kepala kereta, turun balik sana. Kereta api duduk belakang, naik kereta, turun balik sana. Pasal kita nak kosong sikit. Tu tempat makna kosong. Itu yang dimaksudkan. Ada pun tempat dengan mana yang menahan pada jatuh? Belum ada. Moga Allah Ta'ala jadi awal makhluk yang pertama. Yang kedua tak ada lagi. Tak adalah tempat itu. Pak kata jirim mengambil tempat tu, tempat mana kosong. Pas sebelum ada yang lain, senang ambil kosong. Yang lain tak ada lagi. Itu dia makna dah. Itulah halus sangat. Halus sangat. Itulah yang dikatakan, sebut kata jirim mesti bertempat. Sebab itu kalau kata Allah mesti bertempat, arti Allah berjirim. Ini tempat salah ni. Tempat salah ni kita pergi atas tempat ni. Sebab bertempat ni khususiah bagi jirim.
Kalau kita kata juga Tuhan bukan jiran tapi bertepat, rupanya tak faham perkataan jiran. Kata ikhfa baca lagu lain. Nah itu kan. Minkum apa nung mati tu mengakak ikhfa. Cuba baca. Minkum betul tak tu mengakak ikhfa? Tak betul. Pandai je kata ikhfa. Baca tak betul. Itu dah. Ha. Nun mati temu dengan ba, panggil apa? Iqlab. Bacanya apa iqlab? Tukarkan. Hurufnya nun. Tapi bila kita baca ditukarkan nun akan mim. Sebab tu baca mim. Ha. Tak ada kata min ba'da kan? Min. Ha. Hingga lahjah pula dah tu. Ada kata untuk nak jemur ambil pada mim. Dia panggil slow-slow nak ambil mim tu. Min. Kalau kita tengok mulut guru, kita kata tak pandai dengar, tengok mulut guru yang ajar kita. Ikhlas bacanya ditukar nu akami, tapi dengan kada perlahan-lahan cara ambil mi itu, bukan selalu dia ambil mi. Kalau selalu bunyinya no mimba, ah tu selalu mimba ni dak mimba, ah dek kan, ha. Jadi apabila itu panggil apa ikhlas, cuba baca mimba, ah betul dak dengan kata ikhlas. Tak betul kata ikhlas baca tak betul dengan hukum. Ni pos-pos tu Tuhan tak berjiran tapi bertempat. Ah ha, tak betul tu. Tak berjiran tapi bertempat. Sedangkan bertempat sifat bagi jiran. Allah jiran kau? Ha, kalau tanya. Allah jiran kau? Tidak. Ha, bila tidak tak kena mengenanya bertempat kerana bertempat ini lawan sifat bagi jiran. Apabila zat tu berjiran mesti bertempat. Allah, Allah tak serupa dengan makhluk. Makhluk tak sunyi adakala jirim dan arah. Allah tak seperti makhluk. Berarti Allah bukan jirim, bukan arah. Bila tak jirim, tak arah, taklah bertepat. Muka bertepat itu sifat bagi jirim. Ini Allah tak jirim tapi bertepat. Tak faham jirim. Itu bandingan dia. Ha, sebab itu kita kenal tiap-tiap ilmu, usaha bersungguh seperti kita suka belajar tajwid. Siapa boleh daripada kita tak tahu apa pada awal. Tak kenal baca Quran. Walaupun tua dah umur, pecing baru ngaji Quran. Tapi Masya Allah, kerana kita bersungguh, dapat faham, pandai baca Quran. Kerana kita bersungguh, walaupun di akhir-akhir umur. Kan? Kita suka belajar. Begitulah setiap ilmu. Ha, nahu, cara nahu, sarah, cara sarah. Apa semua dia ada istilah-istilah yang diletak oleh ulama sebagai nama, nama, nama. Ini panggil apa, artinya apa. Ha, tengok tu. Yang boleh Adam kita terlebih sangat. Sampai diperintah suruh para malaikat sujud ke Adam. Sedangkan Adam tu kemudian datangnya malaikat dulu beribu-ibu tahun kan. Ha, juga iblis jin dulu pada Adam. Ha, masuk daripada kena sujud ke Adam. Itulah iblis tak sanggup nak sujud sebab dia dulu. Dia dulu. Ni baru mari yang dulu nak sujud pada yang ni. Dia lebih nak sujud pada ha, macam-macam kira. Ada pun malaikat tawaboknya. Tak kala dia tawabok, bila kata usjudu li adama fa sajadu. Tak ada kata summa sajadu dak. Kala summa tu bunyi lambat. Sujud. Ha, ada sejam baru sujud. Summa. Ni dak. Usjudu li adama fa sajadu. Apabila dia perintah, maka. Dengan tidak berlambatan al-fa' li ta'qib. Tapi illa iblis. Ha, tengok. Sebab apa disuruh sujud ke Adam? Sedangkan bahan daripada tanah. Sebab apa disuruh sujud? Kerana kelebihan Adam pandai. Pandai mari dari mana? Dari Allah ajar dia. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ha, tengok. Nun mati temu dengan ba. Tanya. Nya. Ada seorang jawab. Ini panggil ikhlas. Ha, pandai ni. Tahu nama. Ha, tanya lagi, apa ikhlas dobeknya? Tiap-tiap nun yang mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu daripada huruf hijaiyah ba. Oh, pandai. Ha, bila pandai lebih pada yang lain. Walaupun yang ni tua umur, ni budak baru je. Pandai dia. Hormat pada dia, dia pandai. Ni sebab tu Adam, tanya Adam. Apa Adam ceritakan? Ambi'uni. Hai Adam, ambi'hum bi'asma'ihim. Hai Adam, ambihum. Cerita ke mereka itu, cerita akan semua itu
kepada malaikat. Karena malaikat tak tahu. Adam nyatakan, ini apa panggil? Namanya ini. Untuk apa? Untuknya ini. Ini apa? Buat mari benda. Paksun kapal. Apa untuknya? Buat mengerah, buat menebang, buat apa? Ha, boleh nyatakan. Ini panggil apa? Bejana, bekas jana. Untuk apa? Bubuh air. Ini apa? Gayung, batik. Apa lagi panggil? Untuk cebok air. Adam boleh jawab, boleh nyatakan. Dengan sebab itu, ha, usjudu li Adam. Sujud. Ah, demikianlah setiap ilmu ulama rahimahullah taala sebagai warasatul anbiya. Zaman Nabi SAW tak ada ajar istilah-istilah gitu. Tak ada ajar istilah. Ah, Quran yatlu alaihim ayat. Dia baca ayat kata para sahabat. Dengar. Ingat. Supaya dia juga diberi mai baca. Dia dengar. Ingat. Sehingga siapa apa dia segeranya Nabi SAW Jibril tarik tak ada sudah selesai, dia ikut selalu. Siapa tu ayat lagi? La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan lagi Muhammad kau menggerakkan lidah kau supaya segera kebimbangan takut tak ingat. Jangan, tunggu dulu. Dengar dia baca sudah. Jibril baca, dia dengar. Ha, baca. Baru baca. Supaya juga kita murid dengan guru, guru dah tarik kita dah dengar. Tiba-tiba kita dah turut, guru kata jangan, dengar dulu. Kita dengar. Baca. Pada kata, ha, silap. Baru kita baca. Itu adabnya, kan? Ha, maka dia ingat. Adakah dia ajar ikhpa? Ajar idram? Bila unnah? Idram ma'al unnah? Idram mutakaribain? Mislain? Mutamasilain? Tak ada Jibril ajar itu. Baca, dengar, ingat. Dia baca kepada umat. Lepas tu kamu diam pada timbul mushaf itu ini. Bila bacaan terlalu ramai, ulama buat kaedahnya untuk memperkenalkan cara-cara membaca. Kaedahnya begini. Ajar di satu tempat, yang lagi cuba dia baca macam mana. Ajar di sini, ha, kenal dah. Ha, dia kenal. Cuba baca, baca. Ha, tu kenal tu, pandai tu. Demikianlah usuluddin. Ulama memberi nama. Makhluk, apa arti? Ma khalaqahullah. Barang yang telah menjadikannya oleh Allah. Khalaqah. Ngaji lurah. Ada khalaqah dengan mana qaddara. Melaku. Mengatur. Ada khalaqah dengan mana aujada. Mengada. Menjadi. Lepas tu dobit dia. Tempat kita nak kenal khalaqah mana aujada. Muta'adi satu. Itu ilmu cara qaluwah. Cara kena usarah. Dengan banyak alat ilmu. Tubik maksudnya. Ma khalaqahullah. Barang yang telah menjadikannya oleh Allah. Barang itu panggil makhluk. Makhluk tu juga panggil alam. Tilik kepada ada tanda menunjuk atas ada tuan yang menjadi. Panggil alam. Maka makhluk ini dibuat perhatian tak sunyi pada dua. Makhluk tak sunyi pada dua. Emo yang ada itu bertempat secara bawa diri. Panggil pada istilahnya zat. Lagi jirin. Jirin dipanggil. Ada kala yang ada tu bertempat menumpang di jirin. Itu panggil arak. Tak sunyi pada tu. Arak jirin, arak jirin. Apabila arak jirin, mesti dah. Tak panggil arak, tak panggil jirin, malaikat bertempat. Kalau zat yang bertempat, tak panggil jirin. Sifat yang tidak bertempat, tak panggil arak. Zat Allah. Zat yang ada, bawa diri sendiri. Tapi bukan bertempat. Sebab tu panggil zat saja. Tak boleh panggil jirin. Manakala sifat Allah, kudrah, iradah, ilmu. Sifat yang ada pada zat. Zat yang tak jirin. Sifat Allah tak boleh panggil arak. Manakala mari di makhluk, zat kita. Allah zat, kita zat. Tapi zat kita yang bertempat. Sebab tu zat ni lagi jirin. Pahaya ada di zat kita warna putih. Sejuk badan. Itu sifat yang menumpang adanya di jirin. Maka sifat itu panggil arak. Itu dikenal. Abang tu boleh terkenal sungguh jirin, kenal sungguh arak. Maka tahulah. Orang panggil lawazim nafsiyah bagi jirin ialah bertempat. Apa boleh terkenal situ? Allah tak seperti makhluk. Ha, bila tak seperti makhluk ni, jirin arak. Allah bukan jirin, bukan arak. Ha, itu makna tak seperti. Bila tak jirin, tak arak, lawazim bagi jirin arak bertempat. Nah, Allah tak bertempat. Tak berjihad. Ha, jangan kita kata setiap yang ada mesti bertempat. Ha, ini panggil fasidah. Qadiyah fasidah. Qadiyah itu fasid. Ha, itu ulama memberi huraian.
Ulama tu siapa? Warasatul Anbiya. Nabi tu apa dia mengakui waris dia. Mana kata dia pejam mata pun kita faham. Sebab tu lah dia kata aku tinggal pada kamu. Mana dia nak tinggal alam dunia pun dia kata daripada masa dia ada tu. Mana kalau aku tinggal pun tak payahlah. Seolah ayah, seorang ayah kita uzur. Dia pun rasa pun tak lama dah dia ni. Umur dah 80. Allah Ta'ala lebih pada apa dia umur ghalik kan. Dia 80. Walaupun kata sehat 80 pun rasanya dekat, dekat semata dah. Nak kita hidup 80 lagi tu mustahil dah pada anda. Kan? Kita orang 50. Nak hidup lagi 50 tu rasa mustahil dah. Lalu duduk tak kedih rasa dekat, dekat dengan anak mati. Lalu panggil anak cucunya beri wasiat. Kalau ayah mati, kalau bapa mati, tak apalah ni bapa ada tinggal rumah ini untuk kamu, rumah yang tu untuk adik kamu. Ha, kita nasihat, kita pesan. Kalau saya mati, aku mati, ini untukmu, yang ni untukmu, yang ni kereta ini untuk ni, dan duduklah molek pesan. Begitu Nabi SAW dia pesan, aku tinggal pada kamu. Walaupun dia tak mati lagi, dia kata dah aku telah tinggal pada kamu. Bermakna aku mati bila masa dia manusia mati. Walau jadi apa lebih tahu mana pun, selebih-lebih segala makhluk dia. Walah kan? Tengok kita di atas. Sayyidul khalqi wal anam. Sayyidul khalqi wal anam. Pengulu segala makhluk. Pengulu segala manusia. Sayyidul anbiya. Pengulu segala nabi. Pengulu segala rasul. Dia sendiri mati. Pahala lain tak mati mana boleh. Dia nak kata itu kebiasaan mati. Walau bagaimana aku mati pun, aku tinggal pada kamu dua perkara. Dia jamin kata mu tak akan sesat. Bukan sekadar dia kata tak sesat, tak akan sesat. Kalau mengaji segi bahasa, dia kata lan tadillu. Bukan kata la tadillu. Itu bahasa pengertian lain. La, orang mengaji kata limut laqin nafyi. Manakala lan, dia panggil listikbar. Harpu nafyin wa nasbin wa istikbar. Tak akan. Tu dia kata tak akan sesat kamu, dia kata. Lan tadillu. Tak akan sesat kamu, kata dia. Dengan dua perkara selama berpegang dengan kedua, mu tak akan sesat. Sampai bila mu tak akan sesat? Sebab kita hidup di akhir zaman pun bukannya semua sesat. Tak sesat selagi mu berpegang dengan kedua. Tapi we faham sungguh-sungguh. Jangan dakwa, mari kita ikut Quran hadis. Mari kita berpegang dengan Quran hadis. Tapi secara tak faham. Itu sesat dalam Quran. Mari kita ikut jalan. Ya, tak ada orang nak berjalan ke lemah. Mari kita ikut jalan. Ya, tak ada orang nak berjalan ke bawah. Menjalan tak jalan. Tapi kita tak tahu jalan nak pergi macam mana. Jalan ni ke mana? Tak tahu. Jalan ni ke mana? Tak tahu. Begitulah. Itu dia jamin. Sebab itu adanya ulama rahimahumullah ta'ala sebagai penghurai selamatnya kita dalam perjalanan. Kita tak pandai, ada orang bawa jalan. Pemandu kan, dia tahu jalan. Dia boleh ambil jalan. Di sana kita nak pergi, sini ambil dah jalan. Kita nak konah di mana, nak pusing di mana, kan? Tu. Sini ambil jalan. Ambil dah jalan. Ke tepi, ke kanan kau. Sebab jalan luar. Nanti ambil jalan, ambil jalan, ambil jalan. Kata mana ni? Ada nak ikut konakan ini. Sebab dia tahu. Cuba kita tak tahu, ikut je. Demikianlah sebab itu para ulama rahimahumullah ta'ala itulah memberi huraian serta bidang ilmu. Maka ini kita bicarakan medan ilmu tauhid. Walaupun mengaji arak jirin perkara ini dia ditakrir oleh ulama. Tapi tempat kita nak pegangnya masalah Tuhan itu khalikul makhlukat yang menjadikan segala makhluk. Dan Allah juga menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tidak ada seumpamanya satu orang suatu pun. Bila tidak ada suatu pun, ulama ambil buat ibarat mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahannya Allah bagi selian baharu, tak samanya, tak serupanya Allah bagi selian baharu. Apa tak serupanya baharu? Kita kena kenal baharu. Tak sunyi pada jirim, arak jirim. Kenal apa jirim, apa arak. Ulama beri definisi, beri takrif supaya kita kenal jirim arak. Bila kena jirin arak, makna jirin benda ada yang bertempat. Arak pun benda ada yang bertempat. Cuma bezanya jirin benda ada yang bertempat bawa diri. Adapun arak benda ada yang bertempat menumpang di jirin.
Kedua-dua makhluk. Pak Allah tak serupa dengan makhluk. Allah tak serupa yang baru dengan bahawa kesuainya. Nah, makhluk ini menjirih dengan bahawa Allah tiada berjirih. Bila jirih mesti bertepat. Allah tak serupa dengan makhluk tak berjirih. Mesti tak bertepat. Bila tak bertepat tak berjihad. Allah mesti tak berjirih, tak bertepat, tak berjihad. Itu masalah. Data-data diajar Allah dah bertepat. Jiring ke tak jiring? Macam mana? Ikhpa macam mana baca Zuhinung begitu? Itu ke? Ini izhar. Macam mana? Izhar. Afuun, rafu. Masalah kan? Tiba-tiba baca afuun, rafu. Tok Guru kata betul kata baca gitu? Tok Guru kata tak betul baca gitu? Ghafurur Rahim. Apa tu? Tanwin bertemu dengan ra. Panggil apa dia? Idgham bila gunnah. Wa kana Allahu Ghafurur Rahim. Kata kita Ghafurur Rahim. Tak kata hai. Kena tahu bekan dia kau. Itu nak jaga kita mengaji kaedah, baca we kena. Ni pun mengaji kaedah faham, pegang we kena. Bila pegang tak kena tu dia kata tak betul kata gitu. Tuhan bertempat. Salah dengan itu. Kalau kata Tuhan bertempat, jirim kau. Ya, jirim. Betul. Betul dengan kata bertempat tu mesti berjirim. Kalau pergi jirim, betul. Tapi salah pegangan tu lah. Dengan kaedah tu betul lah. Itu masalahnya. Baik. Itulah dia. Maka klik pada soalan tadi pendek je. Tapi saja memanjangkan huraian. Lepas kita kembalikan kepada soalan sambungan. Itulah. Pentingnya nak faham. Bukan sekadar nak jawab. Pendek cukup lah. Nak faham kepada kita orang awam ni. Kena ulang-ulik kan? Baik. Sambung lagi. Soalan kedua dalam sepanjang kita ucap syahadat. Tapi kita tahu syarat syahadat. Dan rukun syahadat. Syahadat Islam kita. Ini pun setengah daripada masalah khilafiah di kalangan sama-sama dalam mazhab Syafi'i kita sendiri. Ini bab fiqh pula ni. Tentang nak hukum sah ke tidak sah, yakni orang kafir. Asal gitu. Maksudnya orang yang bukan Islam tiba-tiba dia nak menjadi orang Islam. Maka kita maklum bukan nak menjadi orang Islam sekadar kita calon nama tu. Saya suka nak jadi orang Islam, letak nama saya Hassan. Masalah. Hal tak nama Hassan. Dia orang bukan Islam. Agama lain. Tapi dia berkenan suka bernama Hassan. Muhammad Hassan. Oh, saya suka nama tu dengan Muhammad Hassan. Muhammad Hassan. Lalu dia minta nama Muhammad Hassan. Mau nak jadi Islam ke? So, saya nak jadi Islam. Saya nak nama Muhammad Hassan. Kena mucak dulu. Tak mau mucak nak nama je Muhammad Hassan. Mana boleh kita nak hukum Islam? Boleh tak? Tak boleh walaupun masuk dalam senarai katakanlah Muhammad Hassan. Tengok. Ada apa dia ni? Setengah daripada gubernur kita di sana sekarang lah ni. Dia tu bukan orang Islam. Tapi nama dia dikecil lagi. Dia panggil Cik Mat ke dia? Encik Muhammad. Oi. Tanya, Islam tak? Saya bukan Islam. Tapi orang dah panggil kepada saya Encik Mat. Masya Allah, Encik Muhammad. Tengok. Adakah dengan letak nama gitu jadi Islam? Tidak. Mesti kena bersyahadah. Dalilnya, Nabi SAW. Umirtu, ia bersabda. Umirtu, an uqatilan nasa jami'an, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah al haditha. Satu riwayat hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak lagi lafal-lafal riwayat. Tersebab daripada riwayat hadis itu berlain-lainan lafal, itu punca dan sebab bagi berkhilaf ulama dalam meletakkan hukum dan syarat. Baik, kita tengok pada satu riwayat. Diperintahkan aku, kata Nabi SAW, umirtu, telah diperintahkan aku. Orang mengaji kata umira fi'il madhi bina mafu'u. Tak sebut fa'al kerana maklum. Mana umirtu ay amaranillahu. Maknanya begitu.
diperintahkan aku bermakna telah perintahkan aku oleh Allah. Tak payah sebutlah, maka maklum. Umir tu. Ha, diperintahkan aku. Yani oleh Allah. Bahawa aku memerangi segala manusia. Karena kita maklum masa dia duduk di Makkah. Selama 13 tahun diletakkan jadi Nabi. Kemudian Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun ia berdakwah, ia mengajak umatnya, khususnya kaumnya, kepada beriman. Ada yang menerima, ada yang tak menerima, kan, macam-macam. Dalam keadaan 13 tahun. Yang tak menerima itu bukan saja tak terima, mencela, mencaci, macam-macam kepada hadapnya. Sehingga siapa dia buat menyakiti, macam-macam. Hingga setengah-setengah sahabat minta izin, kita lawan ya Rasulullah, sakit hati ni. Ada. Jangan, aku tidak disuruh dengan demikian, dia kata. Mana kita nak buat sesuatu, kita kena tumpu pada Allah. Karena Allah memerintah kita supaya sabar, kita sabar. Mari minta izin, ya kita bila sakit hati ni, mari juga. Maka habis lagi pula, kapitannya panggil anak jatah. Nah, kapitannya panggil anak jatah. Ha, hebat anak jatah ni. Nah, tak berapa nak lawan bila tak anak jatah, ha, naik angin, naik semangat. Jadi lebih lagi begitu. Dia minta izin dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Boleh kata lawannya? Jangan. Aku tidak diperintah. Aku tidak disuruh macam tu. Allah tak suruh aku macam tu. Allah suruh aku sabar. Dan aku juga disuruhmu sabar. Tunggu masa. Nah, duduk dengan keadaan begitulah. Siapa kena hijrahkan pada Allah. Macam-macam ujinya. Sampai masa diizin berhijrah. Maka dihijrahlah. Hijrahlah. Hijrahlah. Apabila duduk di Madinah Al-Munawwarah tahun yang pertama, tidak lagi diperintah. Kan? Dia hijrah bulan Rabiul Awal sampai bertemu Rabiul Awal, berarti setahun. Tak diperintah. Ha, manakala apa dia lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Syaban. Ha, 5-6 bulan, mana setahun 6 bulan. Manakala masuk Ramadan. Ramadan. Ha, setahun 7 bulan. Ramadan itulah mulai disyarakkan apa dia, perang Badar. Ha, itu suruh dalam hati dia kata, umir tu telah diperintah, disuruhkan aku ni oleh Allah, an uqatilan nasa, bahawa aku memerangi segala manusia. Ha, belum tu jangan, jangan sobat, sobat, sobat. Ha, tu telah disuruh dah aku. Sehingga mana aku memerangi hatta. Orang mengaji dia panggil hatta lilghayah. Sehingga penghujungannya mana? Disuruhkan aku memerangi sehingga, sehingga mana? Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sehingga mereka bersyahadah, menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan mereka Allah dan Muhammad dan Rasulullah, dan mendirikan solat dan memberikan zakat. Tiga itu mula-mula. Kemudian menunjukkan hadis ini riwayat dengan lafaz yasadu, syarat nak hukum orang orang yang bukan Islam nak jadi Islam mesti kena mulai ataupun mendahului dengan lafaz asyhadu. Ha, mesti kena ada syahadu. Berarti kalau ada tidak ada asyhadu atas pendapat ini tidak sah. Ha, maknanya begitu. Kemudian tak kala ada satu riwayat lagi, hatta yaqulu la ilaha illallah. Ha, riwayat yang kedua, sehingga berkata mereka itu la ilaha illallah. Tak ada nak pada asyhadu. Ha, sebab tu tubik dua pendapat ulama kita. Ha, tubik dua pendapat. Satu pendapat kata sah memadai orang orang bukan Islam nak jadi Islam dengan mengucap kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun tak bawa asyhadu. Tapi satu pendapat lagi tak memadai, kena mendatangkan asyhadu alla ilaha illallah. Ada poin yang kedua tak payah, tapi syarat kena mai wow. Macam mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak mai wow, mesti kena asyhadu juga yang kedua. Seperti asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak mau mendatang asyhadu yang kedua, mendatang dengan waw.
asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu antah pendapat tupu pada riwayat hatta yasyhadu. Jadi kalau kita ra'i kaum yang mengatakan wa mari asyhadu, itifaklah. Tapi kalau kita mendata ajar dengan la ilaha illallah saja, muhammadur rasulullah, kaum ni kata memadai, satu kaum lagi kata tak memadai. Apa yang duduk dalam khilaf. Untuk kita nak ra'i khilaf, baiklah kita ajar asyhadu. Al-khuruj anil khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf ulama itu digalakkan. Jadi sepatut kita ajar begitulah. Hingga siapa kita nampaknya, payah da'a syohadu, nampak duk payah nak kata. Payah-payah kita ajar yang ni lah dulu. Inilah, nampak payah sangat, ajak kata gini. La ilaha illallah. Ha, mudah dia kata, senang je. Muhammadur Rasulullah. Sudah. Lepas tu kita beri nasihat padanya. Sepatutnya kamu kena ajar boleh kata asyhadu an la ilaha illallah. Sebab apa? Walaupun mudah jadi Islam, mu kena ajar pandai berkata asyhadu, kerana asyhadu Allah berhajat juga nanti dalam solat nanti kena kata. Walaupun sekarang kerana nampak payah sangat, kita hukum dia Islam dia kata la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nah dia. Tapi kamu mesti ajar boleh kata asyhadu anna muhammadar rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah hingga akhir. Ha, supaya bila solat nanti kan rukun dalam sembahyang kita mazhab Syafi'i kena bertasyahud ataupun tahiyyah. Dalam tahiyyah ada asyhadu an la ilaha illallah kan. Ha, itulah. Jadi panjanglah khilaf di situ tu. Kita ambil hak yang kaum mengatakan syarat ada asyhadu dan syarat kena tertib dan ada mualat, yakni jangan apa dia perceraian antara dua kalimah itu hingga sampai panjang pada umur. Ha, kita kena bermualat. Ha, itulah antara lain. Ha, lepas tu soalan ketiga, apakah tugas menaikkan Ibrahim alaihissalam sebagai orang kuat Nabi Muhammad SAW? Apa sahaja tak nyata di awal tu. Apakah tugas menaikkan Ibrahim selepas kuat sallallahu alaihi wasallam. Apakah tugas Jibril? Oi, sedap kita nak tahu tugas malaikat. Tugas kita tak tahu lagi, masya-Allah. Apakah tugas saya hari ini? Tak tahulah, ikut je. Tapi nak tahu tugas malaikat. Oi, masya-Allah. Ini nak ayat kata kelobokan kita tu. Tapi walau bagaimanapun tak apalah. Karena bila hak syarak mengajar pada kita suruh tahu, baik kita tahu, baiklah kita nak tahu kan. Kalau kata tak boleh kita tahu, jangan kita tahu kan. Apakah tugas malaikat Jibril alaihi salam selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kemusykilan yang datangnya punca mari dari mana? Datangnya kemusykilan semacam ini mari dari mana? Barangkali mari daripada kita faham. Faham bahawa tugas malaikat Jibril itu menurun wahyu kepada nabi-nabi. Kita faham itu dah. Sudah mengaji malaikat Izrail di antara tugasnya mengambil nyawa, mengambil maut. Ha, maka tak ada musykil itu sebab dok mati semua tugas dia tak habis. Apabila kata Jibril tugasnya apa dia menurun wahyu kepada nabi-nabi. Sekarang kita maklum dah nabi dah tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata anal aqib. Akulah ya aqib allazi la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi selepas aku. Ha, baik. Apabila nabi dah tidak ada, apa tugas Jibrilnya? Kosong ah. Nak pecen begitu. Kan wakiah tak kita. Jangan kiah begitu. Semuanya ada tugas. Tugas dia tu apa dia? Dalam bentuk wahyu dia ada lagi. Wahyu secara wahyu orang nabi-nabi dan wahyu ilham. Para wali-wali dapat wahyu ilham. Dan mimpi-mimpi ru'ya sadiqah satu bagi wahyu. Dia panggil satu juzuk daripada wahyu. Wahyu secara dimenurut atas hari Nabi dah putus dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu arti itu putus, tapi juzuk wahyu masih ada, iaitu ru'ya sadiqah. Mimpi yang benar. Kita nak tidur, ada baca tertentu masalah dengan ada wuduk, tiba-tiba kita dapat mimpi. Itu satu, dia panggil satu juzuk daripada wahyu dia panggil. Dia panggil ilham. Macam ulama, para ulama dapat ilham daripada Allah. Itu di antaranya. Dan banyak lagi, moga dia perangkat ketua, bukan? Kita mengaji pula, Jibril tak kira ketua segala malaikat?
ketua segala malaikat. Bila ketua ni gak, segala urusan semua tu sampai kepadanya. Cuma kita tahu satu daripadanya tugas dia menurut wahyu kepada nabi-nabi. Nabi dah tidak ada, kerja tu tak ada lah kerja tu. Kerja lain banyak lagi, semua tertumpu pada dia. Moga dia ketua. Ha. Ingat tugas tertentu tu, ha, bila jadi pakar besar, ha, dengan tadi orang besar. Ha, banyaklah tugas kerana segala kerja tumpu padanya. Semua ini tumpu pada dia. Semua ini tumpu. Hingga sampai kalau kita kata kita jadi orang besar, jawat tertinggi, kerja tertentu kadang-kadang tak ada lah. Tapi cara tanda tangan banyak lagi duduk kerja. Yang ni holo. Makanya pula holo. Berhenti ke? Tak berhenti. Tapi ke? Tak dikata tertentu dah lah. Ha. Kerana umum kerjaan dia. Moga dia ketua segala malaikat. Ha, itulah di antaranya. Ha, ha, lagi soalan keempat. Apakah yang dimaksudkan Allah lebih dekat dari urat leher? Wallah ilah wa Allah aqrabu ilaikum ilaih min hablil warid. Allah lebih dekat, Allah lebih hampir kepadanya, ha? Lebih hampir daripada hablil warid, daripada apa situ kata? Urat, urat leher, urat jemelah. Warid ialah ni, kerana kita maklum bila semelah, kita mengaji bab semelah, setengah mazhab kata kena memutuh empat. Kata setengah kena memutuh apa dia, 3/4. Adapun mazhab kita Syafi'i yang makmuk tamak, memutus dua aja, hulqum dan mari, hukum dan mari. Adapun dua urat leher ini disunatkan. Maknanya di segi nak panggil halal dan sah binatang semelahat dengan memutuh hulqum dan mari. Dua tu je. Lepas tu disunatkan memutuh urat leher. Ha, wadajain. Urat yang mempunyai darah bila putus pasca cepat mati. Wadajain. Kemudian oleh kerana urat leher ni merupakan seolah-olahnya bila putus dia pada hukum adat mati. Kan? Urat leher ni apabila putus dia pada adatnya mati. Jadi seolah-olah urat leher dekat dengan kita. Seolahnya kita dah. Seolahnya urat leher tu kita dah, putus urat leher putus kita. Ah ha, tu seolahnya begitu, maka katakanlah urat leher dekat dengan kita. Seolah urat leher ialah kita, putus dia putuslah kita. Habis dia habislah kita. Seolah dia adalah kita. Mana dekat sekali dengan kita. Dalam keadaan dekat kita dengan urat leher, Allah lagi dekat. Allah lebih dekat. Lebih hampir. Ha, baik. Di sini kita weh ngaji muhkamah dulu. Tadi ada orang masalah jirim-jirim tadi, jirim-jirim tadi. Ha, kita kembali pada muhkamah. Allah Taala kata huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ah, ha, Allah Allah jaga situ. Dia telah menurunkan ke atas engkau hai Muhammad kitab Al-Quran. Di antara ayat kita yang diturunkan ke atas Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adanya apa dia muhkamat yang teguh, tetap, terus terang. Macam tadi kita kembali pada asal tadi, Allah Tuhan zat yang bersalahan bagi sekalian makhluk. Makhluk tak sunyi daripada jirin dan arak. Bila kita kenal jirin arak, Allah tak jirin tak arak. Bila tak jirin tak arak, lazim daripada jirin arak bertepat, Allah tak tepat tak jihad. Ha, bila tak tepat ya, muhkamah, wikmah situ. Itu muhkamah kita ambil Melayu dekat dengan Arab, pergi kemah situ. Kemah tak lagi tu? Kalau tak kemah, kemah dulu. Apa ha, kemah tu? Baru mari tengok. Saya kata, itulah ummul kitab. Hunna ummul kitab. Itulah ibu bagi kita. Asal diberpegang tu. Sebab tu ulama ambil pada ayat buat kaedah. Al-muhkamat muqaddamatun alal mutasyabihah. Mesti didului. Mesti didului pegangan kita dengan hak muhkamah. Ha, kita pegang dengan muhkamah Allah zat yang bersalahan bagi sekalian baharu.
Yang nazirnya zat dia bukan berdiri, bukan arak, bukan berjihad, bukan bertepat. Ah ha, baik. Apabila begitu, mai mengaji ayat. Allah kata ia lebih dekat. Mengaji makna dekat pula. Qaruba yaqrubu qurban. Ha, kalimah Arab. Kita nak jemuh dia artinya hampir. Hampir dekat. Ha, tu bahasa kan? Hampir dekat. Dan ayat lain Allah Taala kata wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila tanyakan kau hai Muhammad oleh hamba-hamba-Ku, hamba-Ku tanya kau, anni dari Aku. Kalau dia tanya dari Aku, menjawab Muhammad kata fa inni qarib. Jawab oleh Muhammad kata sesungguhnya Aku qarib. Aku yang hampir, Aku yang dekat. Sudah. Bila sudah mengaji lurah, ha, ni alat ilmu nak tafsir ayat ni kena mahir semua. Kalau tidak, gelincirlah kita. Tak kena jalan, gelincirlah kita. Ha, tu sesat jalan lah. Ha, tiri jalan, mengaji lurah. Bahasa. Bahasa, tengok ni. Masalah kita nak mengajar, nak merayak, walaupun nak mengajar, nak merayak ilmu, kita mesti di samping merayak. Di samping itu, tanya. Tengok dia tanya, orang sini panggil apa? Itu dia tanya tu. Soalan kata, mengajar, belajar. Bukan mengajar semata-mata tak. Mengajar di samping belajar. Apa belajar? Tanya bahasa. Bahasa. Bahasa surat panggil hampir. Kita orang petani panggil hampir jarang bercakap. Banyak cakapnya dekat. Lepas tu nak tanya sini bercakap ke tak dekat. Cakap juga. Ha, bahasa sama. Ha, daripada yang Arab tadi, fa inni qarib, bahawa aku yang hampir, boleh kita arti bahasa tepat tu, aku yang dekat. Manakala aqrab, aqrab yang mengaji kelimah sarah panggil isim tafdil. Ha, apa isim tafdil? Maknanya suatu kelimah yang menunjuk atas lebih daripada yang lain. Sebab tu kena jamak, tak serupa dengan qari. Qari isim wasah yang dekat, yang hampir. Manakala akrab istiwasah juga, tapi dia reti makna ziyadah lagi. Bermakna yang lebih dekat. Bahasa surat yang terlebih dekat, yang terlebih hampir. Kalau qari yang hampir, akrab yang lebih hampir. Mana kata dekat dah, dekat lagi tu akrab. Sudah ngaji lurah. Bila perkataan qari mari daripada qurb, qurb ataupun qurbah, hampir, dekat. Mengaji mana dekat, dekat berapa makna, berapa pengertian dekat. Ada dekat maknawi, ada dekat hissi. Ha, dia panggil qurbah maknawiyah, qurbah hissiyah. Apa qurbah hissiyah? Ni macam kita duduk ni, dekat, yang ni dekat ni, yang ni dekat ni. Ha, jari kita lima. Yang dekat dengan ibu tangan, jari pun yang dekat dengan ibu tangan. Jari telunjuk. Hak ni yang dekat dengan ibu tangan. Kemudian jari tengah, wusta orang petani panggil jari hatu. Tengah sini panggil jari hatu tak? Tengah ni. Panggil sama? Oh, serupa sama. Ha, jadi jari tengah wusta, orang panggil wusta. Ha, kita Melayu panggil jari tengah, bahasa surat panggil jari tengah, bahasa surat tak panggil jari hatu. Kan? Bahasa surat dia tak panggil jari, dia panggil jari tengah. Bahasa tempat tu panggil jari hatu. Jari hatu kalau ni sebah dengan ibu tangan, dia tu jauh sikit daripada telunjuk. Kalau kita ni sebah dengan jari yang lepas pada jari tengah, Arab tanya panggil jari manis. Panggil jari manis tak? Jari manis. Akhir sekali kelingking, kelingking. Sama dia, sama. Baik, tempat kita nak bicara dekat hisinya ibu tangan. Yang dekat dengan ibu tangan, jari telunjuk. Kemudian jari tengah. Kemudian apa dia? Jari manis. Maka kita bercakaplah jari tengah. Jari tengah kita nisbah dengan jari apa dia, ibu tangan, nisbah dengan jari manis, jari tengah lebih dekat. Nah. Ha, jari telunjuk dengan jari tengah, jari telunjuk lebih dekat. Lebih dekat kepada ibu tangan. Ini dekat apa panggil? Dekat hissi namanya.
dekat hissi dia panggil. Ha, yang makna ini mustahil Allah. Karena Allah tak serupa dengan makhluk. Ha, ini panggil dekat hissi. Kita duduk dekat ni, dekat ni berarti bertempat. Dekat makna ini bertempat. Saya belajar duduk dekat tu. Saya belajar duduk tepi dinding, dekat dinding. Rumah saya dekat rumah si Khalid. Ini dekat mana tempat? Di sebelah pihak kanan rumah saya rumah si Muhammad. Dekat mana jihad? Bertempat jihad. Tempat sebab rumah adalah jirin. Di belakang saya yang tu, depan saya yang ni. Itu dekat makna, dekat hissi. Dekat mana tempat dia jihad. Dekat mana itu mustahil Allah. Tapi kalau gini pula. Ni dari mana ni? Saya dari petani. Oh. Keluarga saya ada di petani. Di mana? Di kampung itu. Ha, kampung saya situ. Ha, keluarga saya ada. Anak siapa? Tanya-tanya. Ha. Kata-kata ayah saya ada seorang nama saya, nenek saya tu. Oh, kalau begitu kita dua ini masih dekat. Dekat mana petani dengan kumpul si Gombok ni? Dekat apa dia panggil? Ha, tu dekat maknawi. Oi, kalau begitu kita dua ni masih dekat. Dekat nasabah keluarga. Oh, kita ada hubungan keluarga. Ha, tapi saya tak kenal lagi. Cucu itu, ya, cucu. Oh, kalau itu kita dekat lagi. Baru dua pupu, baru tiga pupu. Dekatlah yang tak kenal mata hidunglah. Saya nak, ternyata kata dua pupu, tiga pupu. Oh, dekat. Walaupun tak kenal sebelum ini. Itu dekat maknawi. Ada pun dekat hissi ni, kita duduk yang ni, tepi ni, depan ni, belakang. Ini panggil dekat hissi. Kembali pada ayat tadi. Allah hampir, hampir apa? Ha, ini ulama kata, qurbah maknawiyah. Ya jaga lah tu. Takut kita silap jalan. Dekat, dekat maknawi. Ha. Faham? Bila orang yang selalu banyak ingat ke Allah, dekat siapa itu dengan Allah. Bila orang banyak lalai, lupa Allah, jauh orang itu dari Allah. Apalagi orang kafir yang kupu tak percaya ada tahu, itu lagi jauh. Siapa buta matanya Tuhan panggil. Mati hatinya. Walah hidupnya panggil mati. Siapa Tuhan panggil, innaka la tusmi'ul mauta. Hai Muhammad, mu tak boleh memperdengar ke orang-orang yang mati. Apa ni maksud ke orang mati? Orang yang kufur dengan Allah ibarat macam mati. Sebab dia tak percaya adanya Allah, tak percaya ada akhirat, mati dia balik. Macam mati. Tuhan panggil pada yang tu segala yang mati. Tengok. Inilah Allah lebih dekat. Dekat maknawi. Itu dia. Selamatlah kita, akidah kita. Kembali kepada tadi. Allah bersalahan bagi sekalian makhluk. Walam yakullahu kufuwan ahad. Baca selalu qul huwallah juga. Nah, tu cukup ada mengandungi di dalam itu. Allah bersalahan bagi sekalian makhluk. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya, bagi Allah. Tidak ada walam yakun. Tidak ada bagi Allah laku bagi aku puan lahu. Tidak i'rab macam tu lahu ta'luk mana. Oh, banyak pula i'rab nahu tu. Kita ambil satu aja. Yang ni walam yakun lahu kufuan ahad. Ini walam yakun ahadun kufuan lahu. Itu senang dalam segi i'rab satu aja. Mana? Tidak ada seseorang pun, tidak ada sesuatu pun kufuan lahu yang menyamai bagi Allah. Tak ada satu pun yang serupa bagi Allah. Ahadun, orang mengaji isim nakirah halaman nafi lam. Kaedah kita an nakirah tu fi siyaqil nafyi tufidul umum. Tidak ada sesuatu pun, tu kaedah. Sesuatu pun tak ada kufuwan lahu yang menyamai bagi Allah. Itulah klik pada bersalahan Allah bagi selain baru. Dengan bahawa baru tak sunyi pada jirim arah Allah tidak. Jiran Arab mesti bertempat berjihad. Allah tak jiran Arab. Ha, tak jihad, tak bertempat. Tiba-tiba dia kata hampir. Hampir ada makna. Hampir hisi, hampir makna bertempat. Mustahil atas Allah. Hampir makna berjihad. Mustahil atas Allah. Hampir makna kata dekat pada pandangan musyahadah. Itu ya. Hampir maknawi. Ya, cuba juga kita dah kata kawan-kawan kita di luar negara, duduk di Mesir, di mana. Kita ada hubung sambung sama dengan dia.
walaupun jauh, apa yang terjauh dari mata, dekat di hati, bukan jauh dalam hati. Orang tak faham hazuhi. Sayang kawan duduk di Mesir tapi dekat di hati. Mana yang klik masuk di hati? Siapa faham gitu? Budak kecil tak faham macam tu. Kita orang tua faham macam tu. Oi, bodoh namanya. Bukan cerdik, bodoh namanya. Apa pula? Tengok dah kacak lagu ni pula. Ada pernah kanak-kanak bertanya. Awak masuk radio? Awak masuk TV? Macam mana faham? Buka TV masuklah tu. Kau macam mana? Itu bodoh macam tu. Masuk radio nak dia. Mengajar masuk radio. Mengajar masuk TV. Apa maksud TV? Bukan begitu masuklah TV. Bukan begitu. Dia tu kata az-zahir laisa bimurad. Pahurai gilah. Apa panggil? Dia mengajar tak kala orang ambil tali dia ki. Memacar kasiar di dalam TV, panggil kata masuk TV. Masuk surat khabar. Lagu mana surat khabar nak masuk lah? Mana lah surat khabar? Ada dia tangkap ambil gambar, masukkan dalam tu berita sibar. Dia panggil masuk surat khabar. Banyak makna majak dia tak boleh, tak sah nak pakai mana tu. Tapi bila mengaji Tuhan ni, apa dia istiwa anaknya terduduk di atas arah. Ya tengok cerdik ke? Tak tahulah nak kata. Itu. Itu fahamlah kita orang awam tak pandai Quran, tak pandai baca Quran. Kalau pandai baca, pandai baca, tak pandai tak faham makna Quran. Tapi dalam gitu pun Allah Taala buka taufik hidayah, kita rasa macam mana ajar kita ni Tuhan bertempat, Tuhan berjihad. Tak boleh nak terima tu, tapi kita nak hurai tak pandai. Dengar yang kata begitu rasanya salah. Nak terima tak boleh, tapi nak hurai tak pandai. Sebab bila kau tiba ayat, saya tak faham ayat. Tapi cuba buat arti, itu tak betul. Tak pandai kata tak betul kan? Itulah. Itu masalah faham, Allah Ta'ala beri faham. Itu contoh-contoh kan? Masuk TV, masuk radio, masuk surat khabar. Bukan masuk hisi. Begitulah dekat di hati. Bukan masuk dalam hati. Oleh kerana ingat kita kepada kawan tak lupa-lupa, tak lenyap walaupun satu saat. Dah itu kan? Tengok tu dalam lagu dia kata rindu. Walau ke hujung dunia kan ku cari. Tu yang budak-budak tu kata tu. Kerana ada rindu ulit sana hujung dunia pun cari lagi. Sebab rindu, mana rindu dia cerita semua. Dia ingat semua setiap saat. Sampai tidur pun tak lelap. Tak lino. Makan pun tak turun. Habis tiga pinggan habis. Makan tak turun. Macam mana tak tahu turun ke mana. Habis tiga pinggan makan tak turun. Anak ayat tu telah taunya rindu dan sangat ingat kepada yang dicinta. Itu lepasnya dekat. Maka Allah lebih dekat. Orangnya banyak ingat ke Allah, namanya Allah lebih dekat. Kalau kata leher, urat leher kita dekat, Allah lebih dekat lagi. Itu siapa Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kan suratul hadid. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. Dan ia Allah beserta kamu, bersama-sama kamu. Aynama, di mana tempat kuntum kamu berada. Muada di mana, Allah bersama kamu. Ada di situ, Allah di situ. Adakah ayat menunjukkan Tuhan itu bertempat? Tidak, tak kena mengena pun. Laisa kamislihi syai, laisa kamislihi tadi syai, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebabnya panggil ayat mutasyabihah, kita kena kembali kepada ayat muhkamah. Wikmah yang mau dulu, Allah bersalahan segala makhluk dengan bahawa makhluk tak sunyi pada arak dan jirin. Bila arak jirin tak sunyi pada tempat, dia berjihad. Bila Allah tak suka makhluk, tak jirin, tak arak, tak tepat, tak jihad. Panik ayat kata begini, ayat kata ini mutasyabihah. Tak pandai kita nak hurai, kita kembali pada hak muhkamah. Allah bersalahan bagi makhluk. Tak pandai nak hurai, tafsir, kita serah kepada Allah yang tahu. Bila bertemu orang pandai, tanya orang pandai tu lah hurai. Itu. Itulah. Bagaimana masa kita masih ada lagi? Boleh lagi ya?
sampai jam 10. Oh, luah lagi. Ha, tengok luah lagi. Luah apa? Ha, luah apa? Luah masa. Luah masa. Ha, masa luah lagi setengah jam. Ha, boleh sambung. Soalan kelima, difahamkan bila ditiup sangkakala semua makhluk mati, tapi di padang mahsyar matahari berada di atas kepala, apakah matahari dijadikan semula seperti manusia dihidupkan semula? Baik, kita maklum ini hubungkan dengan usuluddin semua ni. Ini hubungkan dengan ilmu tauhid ni. Sebab tu jangan kalau kita kata tak perlu kita belajar usuluddin. Bila dengar kata begitu, kita kenal selalu kata ya tak faham usuluddin. Pandai kata je usuluddin tapi tak faham apa usuluddin. Bicaraan ilmu usuluddin tiga bicaraan. Tak ni dia bicara masalah sifat Allah, dia panggil bicaraan pertama uluhiyah, mengenai sifat Tuhan. Kenal Allah. Yang kedua nabawiyah, mengenai sifat orang-orang Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang ketiga bicaraan usuluddin sam'iyat. Ini semua soal-soal ni hubungkan dengan sam'iyat ni. Sebab tak boleh kita nak mereka kalau tak datang waris pada hadis secara nassan ataupun secara istinbatan ataupun ijma' daripada ulama menghuraikan. Tak boleh kita nak orang kata mengarung-mengarung-arung yang tidak ada sam'iyat. Ha, maka di antaranya hubungkan dengan akhirat, hubungkan dengan mati, selepas mati, akhir bangkit, apa ada masa akhirat, semua tu sam'iyat dia panggil. Apa sam'iyat? Barang hubungkan dengan pegangan terhenti di atas dengar, terhenti di atas dengar daripada kalam Allah cerita dan daripada hadis-hadis menceritakan. Nah, kerana kita allazina yu'minuna bil ghaib, setengah pada al ghaib akhirat kita beriman. Nah, maka timbul soalan antaranya apabila ditiup sangkakala kan apa wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Berarti itu dulu Allah cerita dan ditiupkan. Mengaji pula ibarat kalau mengaji sorak nufikha. Nufikha panggil fi'il madhi, telah ditiupkan, telah. Baik, kita musykil bagaimana Allah Ta'ala kata telah ditiup? Kalau soal pada wakat tiup dah kau, cuba jawab tiup dah kau sangkakala, cuba jawab belum. Apabila belum, bagaimana Allah Ta'ala kata wa nufikha, dan ditiup, telah ditiup? Tak sebut yang meniup kerana maklum yang meniupnya ialah Israfil, tugas dia dengan perintah daripada Allah, perintah pada Israfil suruh tiup, maka ia tiup. Maka tak payah kata wa nafakha wa nufikha, dan telah ditiup. Nah, ini satu pengajian ilmu balaghah. Sebenarnya muktadha zahir dari segi ibarat, susun ibarat kata-kata, susunan terkib kalam, dan kata dengan wayunfakhu, lagi ditiupkan. Ha, tiupai makna mudhari', madhi mudhari', fi'il mudhari' menunjuk tamana hal ataupun istiqbal, sedang berlaku, lagi akan berlaku. Tu bercakap dengan mudhari'. Bila bercakap dengan madhi, maknanya berita hak yang telah berlaku. Kemudian Allah Ta'ala dia rayak di ayat tu, rayak dengan bentuk madhi, telah ditiup. Kita musykil. Telah ditiup. Tiup dah kau? Belum. Pas belum mana telah ditiup? Ulama ahli balaghah dia menyatakan ibarat dengan madhi sebenar muktadana ibarat dengan mudhari'. Ibarat dengan lagi akan ditiup. Nah, ibarat begitu. Tiba-tiba di balaghah tu dia kata telah ditiup. Ini apa ni? Nak memasukkan pegangan akidah kita, yakin, bertambah yakin bahawa tiup sangkakala ni mesti berlaku, walaupun tak berlaku lagi, seolah-olah telah ditiup. Oleh kerana perkara mesti berlaku. Cuba boleh kita kata kita ni telah mati? Boleh kata saya telah mati? Apa telah mati apa ni? Maksudnya saya ni mesti mati.
tak mau mati pun mati, seolah-olah mati dah. Boleh ibarat dengan telah. Kadang kita dipanggil li tahaqqukil wuqu', dia panggil. Ini pun Allah Ta'ala kata telah ditiup. Nak menyatakan kata mesti berlaku. Walau orang tak percaya pun mesti berlaku. Ini ibarat Quran. Ha, baik. Apabila ditiupkan sangkala, Allah cerita kata fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ha, dia panggil sam'i tu. Kerana tak berlaku lagi, Allah kata maka matilah mereka pada langit dan mereka yang di bumi. Ha, itu termasuk segala malaikat, segala mereka di bumi, gapo mereka di bumi, masuk manusia yang ada masa itu, segala jin yang ada masa itu, hatta iblis kalau dia minta panjang umur pun sekat tu ya Allah tak lawi, beri ke dia setakat tu ya. Ha, maksud man fis samawat wa man fis samawat wa man fil ardh. Habis apa ke iblis, apa ke binatang, ke semua sekali habis. Illa kecuali man syaa Allah. Ha, kecuali mana tak mati dengan tiup sangkakala, mereka yang telah mengecuali oleh Allah. Mereka yang kehendaki tak mati dengan yang itu. Antaranya Israfil yang meniup sendiri mati juga lepas itu. Jibril sebagai ketua, malaikat Mikail dan Izrail. Ha, ini masalah man syaa Allah tak mati dengan tiup itu. Selepas tu Allah mematikan. Ha, sebab Allah janji kullu nafsin zaiqatul maut. Maka malaikat tersebut masalah nafsin zaiqatul maut, mati. Ada setengah kata istisna juga hamalatul arsy, malaikat yang memikul arah. Hamalatul arsy. Belum kiamat doa empat malaikat. Manakala hari kiamat Allah tambah lagi empat malaikat jadi lapan. Tengok Allah cerita. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ha, apa ayat tu? Kalau ayat kata lagi memikul akan arah Tuhan pada hari kiamat esok oleh 28. Sekarang ini 4. Kita tak pernah nampak, tak pernah tengok, tapi hadis riwayat, ayat-ayat beriman kita. Itu masalah sam'iyyah. Dengar daripada hadis cerita, dengar pada ayat cerita, kita beriman. Itu usuluddin. Lepas kalau kata usuluddin tak perlu bicara. Ha ha ha. Ha, dia pun kata nak musakkan. Ha, dia dapat bicara usuluddin juga. Ini mengenai dengan kiamat. Itu usuluddin lah. Bukan fiqh tu. Bukan fiqh. Usuluddin tu. Ha, baik. Katakanlah apabila dibinasakan oleh Allah, hatta Allah cerita juga matahari dan semua bulan. Kita dah baca ayat yang antaranya idzasyamsu kuwirat. Ha, kiamat esok matahari akan digugurkan, dibinasakan. Ayat pula di antara wa idzal kawakibu tasarat. Ha, Allah ibaratkan bintang-bintang gugur. Orang tanya panggil luruh. Macam daun kayu luruh. Berberat-berat. Ha, dengar tak? Allah sebut semua tu. Nah, ha, air laut akan dijadi api kering. Tengok. Wa izal biharu sujira. Tengok dijadi api kering kuntang. Nah, ha, tengok di akhir asap. Segala bukit-bukit akan dihancurkan. Nah, semua bukit dihancur jadi macam habu. Fakanat haba'an mumbassa. Bukit-bukit akan jadi habu. Bila Allah Ta'ala memecahkan, mai datang angin ribut pun tembok. Bila tembok kemerah, fakanat, maka jadilah bukit itu haba'an, jadi habu. Mumbassa, yang bertaburan. Bila bertaburan, hak menamu sini pecah, ditambuh tempat yang lembah. Jadi sama. Supaya sekarang nak ambil bukit, kita ambil tempat lembah. Ha, nah, jadi sama. Itu hadapan kita. Orang yang semasa itu, boleh tengok. Kita ini, walaupun tak sampai masa, kita yakin. Ya, begitu. Nah, Allah ceritakan. Dan dia kata pula, yaumatu baddalul ardu ghairal ardu. Sebut ulimu ya Muhammad, hari lagi akan ditukar bumi selain pada bumi ini. Wassamawatu matwiyatun biyamini, segala langit akan digulung, dilipat. Ha, ada pula ayat lain, yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub.
Sebut ulama yang Muhammad, kami akan gulung, akan lipat langit-langit itu sebagaimana gulung oleh malaikat akan surat-surat tan amal. Kalau kita dah buat surat, tulis, lipat, masuk siapa. Ada pula dia dihancurkan, kullu man 'alaiha fa binasa. Baik, sudah dengan matahari apa semua tak ada. Sebab di akhirat tak pakai dah matahari. Sebab tu dia panggil hari akhir. Sebab hari tidak ada hari selepasnya. Ada pun di alam dunia masih ada hari ke hari, hari ke hari. Sebab dengan ini diselangi dengan malam, bila syuruk pagi esok nanti tu baiknya siang. Perjalanan matahari, bila ghurub, bila ghaib, habisnya malam, lahirnya siang. Begitulah berpusingan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Silih berganti. Sebab ada matahari, perjalanan matahari, bulan pula. Ini hitung sehari, bulan pula, habis bulan, masuk bulan kedua, bulan ketiga, habis bulan, lima bulan. Begitu. Apabila kiamat esok, matahari sudah dihabiskan, ditakdirkan lagi. Zalika taqdirul aziz alim safafi. Menunjukkan bahawa matahari tidak ada. Bila tidak ada, yang pakai di sana cahaya aras. Malam dan siang sebagai buat alamat, tirai diangkatkan, tirai dimenjatuhkan. Bila tirai dipenjatuhkan, tanda kata malam. Kalau duduk tahun dunia ke, malam dah lah, tirai dimenjatuhkan. Bila tirai diangkatkan, kalau tahun dunia ke, ni cerah lah, siang dah ni. Bagi orang yang dalam neraka, na'udzubillah min zalik, pakai tak cuma cahaya. Sebab diri api tu pun hitam. Mana lagi nak pakai cahaya? Tak ada niat ni kita boleh tolong dengan cahaya api. Kan orang zaman dulu duduk kat bukit, apa ada hutan rimba, bila malam dia penyala api kan. Tambung-tambungkan kayu kering tambung untuk menyala di waktu malam. Bila malam cerah dengan api. Api boleh mencerahkan. Sebab itulah setengah orang Majusi dia semua api. Kerana kata api boleh memberi cahaya. Di antara lainnya. Tapi api akhirat kita maklum oleh hadis sebut merah, dipenyala-penyala-penyala sampai jadi putih. Dipenyala-penyala-penyala sampai jadi merah. Penyala-penyala lagi sampai jadi hitam. Pada hitam nak nampak apa lagi? Diri api sendiri hitam, tidak memberi cahaya mencerah. Habis cahaya berkata zulmat. Ada pun ahli syurga cerah dengan arah. Habis. Sebelum nak sampai ke situ di padang mahsyar. Kan alam dunia sudah dihancurkan, sudah dibinasakan. Itu di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Lepas tu ni kata pula ada matahari. Ada riwayat pula kata sejekah daripada obung. Hak tu pulang kepada iman dan amal. Bagi yang beriman, yang beramal soleh, semoga-semoga tak kena mengena. Dan kata matahari pula panah siapa gelgak atau tu nasbah dengan orang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun orang mukmin semoga diselamatkan. Dengannya ala qada amal lah, ala qada amal. Seperti perjalanan kita tah dunia ni lah. Orang tak ada kenderaan jalan kaki lah. Tapi tak apa juga dia baik dengan kawan ada motor dia boleh naik belakang tupan kawan. Mari, pergi. Walaupun bukan mutu kita pun kita boleh tupai syafaat dia. Kalau itu berkelahi dengan tuan punya kereta tak naik kita berjalan kaki. Tak ada orang nak muat kita. Demikianlah kita nak kepada orang syafaat. Di antara yang boleh syafaat selain pada nabi-nabi, para ulama, para awliya, para sulah, para salihin. Itu orang yang diizin oleh Allah Ta'ala memberi syafaat. Kita buat berkelahi dengan mereka, bantah mereka. Mana lagi nak bawa ke diri sendiri, amalan tak cukup, salahnya begitu. Itulah ala kulliha. Bila dia sebut hadis menyatakan matahari yang itu semua Allah Ta'ala menjadikan untuk bagi azab. Bukan matahari yang ni untuk dijadikan azab nasbah dengan orang yang mati dalam neraka kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak bertaubat. Kalau orang kufur tidak bertaubat dengan beriman. Kalau kita orang mukmin pula tidak bertaubat, taubat nasuha, sekiranya Allah yang ambil tindakan keadilannya, itulah bagi-bagi kesusahan mengikut qada amal lah. Itu dah. Itu hubungkan dengan sam'iyat. Nak cakap hatu dia kita kena kembali pada hadis-hadis. Sebab tu ulama dia buat kitab khas bercerakan hal akhirat.
seperti Imam Qurtubi dapat kita at-tazkirah fi umuril akhirah. Dalam kitab tu dia himpunkan hadis-hadis mengenai dengan hal akhirat. Nah, dan lain-lain lagi kitab Imam Ghazali banyaklah menyatakan hal akhirat. Dia kutip ambil daripada ayat ni, ambil himpun jaga cara. Ha, itulah. Nah, lepas tu masa kita masih lagi 7-18 minit. Soalan ke-6, adakah sah solat makmum ketika solat Jumaat makmum tersebut masuk pada rakaat yang kedua? Adakah sah solat Jumaat tersebut? Baik, ini hubungkan dengan ibadat pula. Mari pada ibadat pula. Kita selaku lelaki yang cukup syarat, wajib atasnya kita orang yang mustautin ataupun yang bermukim, maka wajib kita menumpangkan jemaah di tempat yang mendirikan jemaah. Kemudian apabila kita nak dapat jemaah, nak dapat jemaah, syaratnya kita dapat sekurang-kurang satu rakaat, baru kita panggil, dibilangkan kita dapat solat jemaah. Yakni apabila kita dibilangkan dapat jemaah, maka kita bangun tambah hanya satu rakaat lagi. Tapi kalau kita tak dapat jemaah, kita mesti tambah dengan itmam zuhur, bangun tambah dengan 4 rakaat. Nah, maka di manakah hadnya perantaraan nak panggil kata dibilang dapat jemaah? Perinci dia panggil tempat ukuran dia di mana? Ukuran dianya di rakaat imam rakaat yang kedua. Jadi kebanyakan kita dari awal lagi kan, kebanyakan kita dari awal lagi imam takbir lewat sikit-sikit. Pak yang datang lewat, ada orang panggil juga, petani panggil sayuk. Sini panggil tak sayuk? Mari lewat ni. Orang dah semayang boleh satu rakaat. Kita mari lewat. Ada orang petani cakap, mari sayuk. Tak ada lurah tu eh? Tak ada sayuk. Maka lurah ni dia sama dengan lurah siang panggil sai, masai. Masuk kerja pukul 9, mai pukul 9.30. Masai dia panggil. Apa? Lorak. Tu dekat dengan lorak Melayu petani tu. Sayuk sikit mari. Sayuk sikit. Sebenarnya kena sampai jam 9. Tapi 9.30 baru sampai. Sayuk sikit mari ni. Mana sini guna lewat. Gitu tak? Mari lewat sikit ni. Lewat setengah jam. Begitulah bila kita mari lewat, imam dah sekarang dekat yang kedua. Kita mari, katakanlah imam hampir rokok dekat yang kedua. Kita terkepir, Allahu Akbar. Semaya fardu jemaah dua rakaat makmumkan Allah. Sepat kita rokok. Serta tumakninah rokok kita di dalam rokok imam. Yakni belum imam angkat sami Allahu liman hamidah, kita sempat rokok. Allahu Akbar kita rokok, imam sedang-sedang rokok. Bila kita rokok, dalam zan kita tumakninah, tema sami Allahu liman hamidah. Maka rekaat kita itu dibilangkan. Bila dibilangkan bermakna kita dapat jemaah. Iktidal samanya terus sujud sampai baca tahiyat. Apabila imam bersalam, kita bangun hanya tambah satu rakaat sahaja. Sebab kita dapat jemaah dengan dapat satu rakaat. Kemudian bila kita bangun tambah satu rakaat, katakanlah ada masbuk datang lagi, hak yang tak sepat dengan imam besar, imam jemaah tu, mari dapat dengan kita hak yang tambah ini. Mari seorang masbuk tengok yang tambah ada, dia pun Allah Akbar. Tu semai fardu jemaah dua rakaat makmumkan Allah, ikut yang ni. Rakaat. Yang ni beri salam, dia bangun tambah serakaat. Ada lagi orang yang tiga mari. Dan lagi rakaat. Mari yang kelima, ulama kata rayah walaupun sampai ke akhir zuhur itu dah jadi macam tu. Nak ayat tu bila dan serakaat, banyak kata sahlah jemaah. Soal bagaimana hak yang kedua yang ketiga mari bilang ke jemaah sedangkan dia tak ada 40? Tak, kerana hak ni hujungan bagi yang ni. Habis itu mari mafhum pula apa kata kalau kita tak sempat rokok di rokok yang kedua dekat anda kok ya perokok dekat yang kedua bagi imam. Tersaurnya dengan bahawa kita datang imam sedang-sedang rokok. Apabila kita takbir Allahu Akbar, tema sami Allahu liman hamidah.
Kita tak sempat rokok sekali imam. Jangan kita rokok. Kita ikut je di iktidal. Jangan kita rokok. Kita rokok batal solat kita. Sebab wajib kita mutaba'ah. Bila terjadi makmum, wajib atau makmum mutaba'ah imam. Mutaba'ah pada mana tempat imam berada. Sekarang TMM sambil Allahu liman hamidah. Tak boleh kita nak rokok lah. Ya ada mana? Ada yang tidak, kita ikut situ. Ha. Maka mana kata jemaah kita tu mengikutnya tak dapat serka'ah. Nah, sebab kita tak dapat rokok serta imam. Tak dapat serka'ah. Ikut imam. Tapi niat jemaah. Katakanlah mari imam nak baca tahiyat. Kita pun pada zuhir tak dapat dah kita rekaat ni. Moga imam baca tahiyat. Sekalipun niat jemaah. Allah abadku semain jemaah dua rekaat makmumkan Allah. Turun duduk tahiyat kali imam. Soal bagaimana niat jemaah sedangkan kita kena tambah zuhur. Ada kecadangan ulama kata. Ada kecadangan barangkali boleh jadi imam tengah-tengah dah baca tahiyat. Dia mari syak. Mari ragu diri dia. Rokok aku tadi tu tak tomak nino. Kau tomak nino. Bila mari syak tomak nino tak tomak nino. Atau klik pada asal. Maknanya bila mari syak. Atau aku tak tomak nino. Mesti dia kena bangun. Sebab rokok tadi tidak sah. Tidak tomak nino. Bila dia panggil zat. Dia tak ada tomak nino. Atau pelupa ke tomak nino. Dia bangun. Bila dia bangun, makmu jangan bangun lah. Apa itu makmu paling balik, potong balik tu? Imam potong balik pun, kita makmu diam je. Kalau kita kata, subhanallah. Kemungkinan imam lupa. Subhanallah. Subhanallah. Imam bangun terus je. Subhanallah. Kita sunat jaga. Imam tak turun juga. Bila imam tak turun, kita tunggu je. Jangan gaduh bercerai lagi. Jangan tolak tiga, jangan. Tunggu je. Kemungkinan imam ada hal. Tapi kita tak boleh ikut. Pasal kita nyata bahawa cukup dua rakaat. Kita ingat tak ada salah. Kita tunggu je. Tak boleh ikut imam. Lepas tu dia. Tempat dia bangun tu lah. Kalau kita mari terkedir dia. Main dengan dia di tahiyah. Bila imam bangun, kita pak bangun. Baca fatihah. Kita imam rokok. Kita rokok. Ataupun dia bangun tak ada baca fatihah. Mungkin dia bangun nak ambil rokok je. Nak rokok dia kena betul dulu. Sebab dia syarat nak sah rokok dia kena turun dengan kosak. Dia bangun pak kita bangun. Tu. Dia pak rokok kita. Tidak. Sujud. Berarti kita hok mari dan dengan dia pada tahayat tadi bermakna kita dapat satu rakaat. Pasti dia sujud sawi sebab kita wajib ikut pada sujud sawi. Ya wisalah kita bangun tambah satu jelah. Itu kecadangan sebab tu niat jemaah tu. Tetapi setengah pendapat kata kalau kita mari lepas daripada imam sudah rokok rakaat yang kedua, kita niat zuhur lah. Sebab kita kena tambah zuhur. Innamal a'malu binniyah. Nampak juga. Amal dengan niat walikulli mri'in ma nawa. Kita nak niat nak buat zuhur, pakai niat zuhur. Aku sembahyang fardhu zuhur, barakah makmum kerana Allah. Kebiar Allah tu lagi duduk kali dengan imam. Imam wisalah bangun tambah empat. Tapi satu kawan kata tak, niat jemaah. Sebab rupanya ada harapan lagi. Tak putus asa lagi. Lepas putus asa, imam assalamualaikum warahmatullahi. Habislah kita. Bangun tambah empat. Itu di antaranya. Apa tu? Soalan kebetulan terakhir. Adakah orang beriman di dalam syurga dapat melihat Allah? Apa dia? Adakah orang beriman di dalam syurga dalam syurga? Ini klik pada akidah pula. Klik pada akidah pula. Suruddin pula, bak pegangan pula. Ini masalah ittifaq di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu taala anhum. Ittifaq kata orang mukmin mati di atas iman wajib pada syarak ataupun wajib pada akal ya aridi dapat melihat zat Allah di akhirat. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun dunia ini harus pada akal. Harus pada akal tetapi tidak berlaku dalam jaga. Kecuali Nabi Muhammad je sallallahu alaihi wasallam tu pun khilaf di kalangan sahabat. Aisyah nafikan bukan Nabi melihat Tuhan, Nabi hanya melihat malaikat Jibril atau rupa asal malaikat.
Tapi Ibn Abbas dan ulama lain lagi pada sahabat mengatakan iya, Nabi SAW melihat zat Allah pada malam Isra' Mi'raj itu. Itu khilaf. Di akhirat ittifaq segala ahli sunnah wal jamaah kata orang mukmin mati di atas iman dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa? Tak ada mustahil pada akal melihat zat, kerana Allah maujud. Kullu maujudin yasihu ayyura wa yusma. Setiap yang ada sah dilihat. Tapi orang Mu'tazilah kata mustahil melihat zat Allah sama ada dunia akhirat. Sebab apa? Sebab dia pakai kaedah dia al-mubsara. Perkara yang nak dapat dilihat itu la buddalaha, tak dapat tidak baginya min la buddalaha apa min ittisalil asyiah min ayyat tasila min an tattasila bil asyiah. Dia kata al-mubsarat la buddalaha min an tattasila bil asyiah. Dia kata mana perkara yang nak dapat dilihat tak dapat tidak mesti kena berhubung dengan cahaya baru dapat lihat. Tengok kita ni ada cahaya dapat lihat, cuba padamkan segala lampu, malam pun gelap, lampu pun padam, gelap. Tak berhubung dengan cahaya tak nampak kan. Dia kata nak nampak lihat itu katanya mesti kena berhubung dengan cahaya. Kamar dia Allah berhubung dengan cahaya mustahil, kerana cahaya ni baru Allah zat yang qadir, mustahil berhubung dengan cahaya. Nak dapat lihat itu kena berhubung dengan cahaya, arti melihat zat Allah mustahil. Itu orang Mu'tazilah. Pasti dalam ayat-ayat kata Allah, Allah kata ila rabbiha nazira, kepada Tuhan boleh melihat. Dia kata bukan kepada, mana nikmat. Ila situ bukan ila haraja, ila isim yana ni'mata rabbi, ila rabbiha ni'mata rabbiha nazira, boleh melihat, bukan melihat Tuhan, melihat nikmat. Dia kata kita ahli sunnah dah ayat tu dizuhirkan pakai zuhir, kepada Tuhannya melihat. Zat Allah yang maujud, setiap maujud sah dilihat. Bila Allah boleh lihat, naca lihat. Tak ada syarat kata kena berhubung. Bahagian Mu'tazilah kata kena berhubung dengan cahaya, itu dia panggil syarat adi, syarat hukum adat je. Hak mustahil pada adat banyak. Di waktu gelap nampak tengok kan, tengok kucing, musang. Bila malam tengok dia boleh tangkap ayam. Lagi gelap lagi dia mudah tangkap. Kucing kita mati padankan lampu gelap, Allah tanya paling gelap gelumat, gelap hitam. Dalam keadaan gelap hitam dia boleh tangkap tikus. Gung, dia tangkap. Bukan dia tangkap saja, dia ada gurau pula dengan tikus tu. Bobak apa? Kita buka lampu. Kucing tangkap tikus, dia bergurau bobak. Tengok nampak mata dia. Tak ada hubungan cahaya ni. Sekali sepuluh bodoh panggil dah. Itu hukum adat, hukum akal yang harus melihat setiap yang ada sah dilihat. Angin walaupun tak dapat kita lihat, perkaranya ada. Kalau Allah Ta'ala nampak, kasyah nampak. Orang duduk alam barzah walaupun tak dapat lihat, kalau Allah Ta'ala buka macam apa, macam orang ahli kasyah. Akhirat arah kursi, orang ahli kasyah, Allah Ta'ala buka nampak. Dia panggil buka hijab. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala bila dia buka hijab dini maknawi, kita ada mata melihat, dia menjadikan kita kekuatan melihat, boleh melihat zat kerana dia yang ada. Tapi di dunia ini yang harus pada akal tetapi tidak berlakunya melihat. Adapun di akhirat dia janji wujuhun yauma idzin nadhirah, muka-muka pada hari itu, hari kiamat akhirat esok, nadhirah, yang berseri cantik. Muka siapa muka yang cantik? Muka orang mukmin. Tak seperti muka orang kafir. Waya pada wa wujuhun yauma idzin salagi basirah, masam. Orang tanya panggil masam puri. Sebab apa masam? Tak masam kena tengok azab, takut masam lah. Lagi pula dia rakyat kata mata tu bercorong, mata belalak, mata orang tanya panggil terkejut. Itu muka orang kufur. Ada orang mukmin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dapat melihat. Zuhir ayat harus sah dengan akal, tak ada berlawanan pun.
Itu ahli sunnah. Apabila datang warid daripada Quran, menyatakan jadi wajib aridi. Dan ditafsir oleh ulama ahli sunnah, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Allah sedia bagi orang yang buat baik, orang mukmin, Allah sedia apa? Husna. Husna syurga. Wa ziyadah, dan lebih lagi, tambah lagi pada syurga. Apa ziyadah? Dia tafsir oleh Ibn Abbas, melihat zat Allah. Itu kita ahli sunnah dari situ. Kalau kata tak dapat lihat zat Allah di akhirat, itu bukan jalanan ahli sunnah. Sudah terlari jalan kepada jalan Mu'tazilah namanya. Karena mereka itu dihukum mustahil melihat zat Allah. Kita ahli sunnah, jaizun yaharuh melihat zat Allah. Sama ada di dunia dan di akhirat. Tapi di dunia tak berlaku secara jaga. Mereka cara mimpi. Ada pada akhirat, ya. Datang pula waris pada hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatul badr. Sungguhnya kamu lagi akan dapat lihat Tuhan kamu sebagaimana kamu lihat bulan. Yakni nyata, bukan bulat. Nah, yakni nyata, terang. Tu hadis-hadis macam ini ditangguh ke atas zuhir, menunjuk atau hadis dan ayat menunjuk kata Allah dapat dilihat. Ijmak pula sekalian ulama ahli sunnah kata ya dapat melihat. Akidah di situ. Itulah rasa sedang melihat dengan janji dah. Jam sekarang dah pun sampai jam 10. Jam 10. Cukuplah masa kita kan. Dan insya-Allah lain kali apa dia diizin Allah Subhanahu wa taala, kira-kira di Seri Gombak ni nasib baiklah. Boleh ambil berapa kali banyak dia panggil tempat jalan laluan. Bila lalu singgah di sini, dia ambil kesempatan. Alhamdulillah semua tu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebegitu jauh dalam jarak perjalanan, tapi macam tadilah, dekat je pada hati kan. Dekat pada hati, jauh pada duduk jarak perjalanan, tapi dekat pada hati. Itulah. Cukup dulu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma.